Halo Scanpad People, selamat datang kembali di channel YouTube SMK Negeri 4 Banjarmasin. Ruang berbagi informasi, edukasi, dan inspirasi. Nah Scanpad People, kali ini Mimin mau berbagi informasi nih. Mau tahu? Kalau mau tahu, tonton video ini sampai selesai ya Scanpad People. Tapi sebelumnya, silahkan subscribe, like, komen, dan share video ini agar semua tetap update kabar dari Scanpad. Oke, Scanpad People, pada tanggal 26 Januari 2022 kemarin, SMK Negeri 4 Banjarmasin kedatangan tamu istimewa nih, dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Nah, siapa sih yang datang? Iya, siapa lagi kalau bukan Bapak Wikan Sakarinto, selaku Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Nah, Pak Wikan datang bersama jajarannya nih, Scanpad People. Tentunya menjadi suatu kebanggaan dan kehormatan tersendiri bagi SMK Negeri 4 Banjarmasin. Kedatangan Pak Wikan beserta jajarannya disambut dengan meriah dengan penampilan dari jurusan seni musik populer SMK Negeri 4 Banjarmasin. Seperti apa sih kemeriahannya? Yuk kita intip beberapa cuplikannya berikut ini.
keren ya Scanpad People. Penampilan dari jurusan seni musik berhasil memukau Pak Wikan beserta tamu undangan yang hadir. Nah, selanjutnya, Pak Wikan dan seluruh tamu undangan makan malam nih di ruangan restoran servis SMK Negeri 4 Banjarmasin. Ada begitu banyak hidangan khas Kalimantan Selatan yang tentunya dibuat sendiri oleh siswa-siswi jurusan Tata Boga SMK Negeri 4 Banjarmasin. Salah satunya adalah Soto Banjar yang dibuat dari resep rahasia racikan dari bumbu deboga. Oh ya, Scanpad People, bumbu deboga merupakan salah satu dari produk unggulan SMK Negeri 4 Banjarmasin sebagai SMK Pusat Keunggulan. Nah, bagaimana sih komentar dari Pak Wikan terhadap soto banjar yang dibuat menggunakan bumbu soto banjar deboga? Yuk, kita simak cuplikannya berikut ini. Soto banjarnya, gimana kok? Apa mangkuknya bolong? Waduh. Sampai habis ini. Saya tadi bumbunya sampai makan, biar bisa review yang real. Ini tuh sampai apa tetes terakhir sudah harus saya makan. Aduh. Soalnya enak banget. Bumbunya itu bikinan siswa-siswi di sini. Ini ciptaan sendiri ya? Iya. Kalau bumbunya memang khas tadi ya. Racikannya. Ya. Inovasinya apa ya? Bumbunya disediakan, kalau ini mau bikin tinggal. Oh, artinya rahasianya itu ada inovasi. Ya khasnya. Nah, silakan. Siapa ini namanya? Deboga. Deboga menghasilkan soto banjar yang kata orang Jawa itu enak banget. Sampai mangkuknya kos bolong, jadi saya tiba-tiba mau tambah bolong gitu. Bapak suka pakai kecap? Oh ya, kalau orang Jogja memang saya kasih tambahan. Sama, saya juga suka sekali dengan kecap. Kalau orang Jogja memang suka kasih kecap sama sedikit pedes sih. Iya. Kalau saya enggak terlalu pedes. Tapi kecapnya saya kasih kecap. Memang kalau makanan Banjar mayoritas manis ya. Manis. Ya, kuahnya enak deh, kuahnya berasa. Rasanya sampai dalam gitu. Wes. Hati. Sampai hati jelas. Oh, iya. Terima kasih. Jangan lupa ini kalau punya kita ini punya ciri khas tercendera. Jadi ada rempah-rempahnya. Ada rempah-rempahnya di sini. Iya, rempah-rempahnya khusus dari kita. SMKN 4 Banjarmasin 100% asal Banjar, bumbu soto Banjar, deboga. Keren, enak. Unforgettable. Oke. Itu enggak bisa lupa. After taste-nya gimana, Pak? Hah? After taste-nya. Mau tambah. Oh, iya, boleh. Nah, itu tadi Scanpad People, testimoni dari Pak Wikan terhadap soto banjar yang dibuat dengan bumbu soto banjar deboga. Bagi kalian nih yang penasaran dan pengen nyobain, bisa pesan langsung ke SMK Negeri 4 Banjarmasin ya. Bumbu soto banjar deboga, 100% asli Banjar. Scanpad People, selanjutnya Pak Wikan beserta jajarannya menghadiri acara pertemuan bersama seluruh kepala SMK se-Kalimantan Selatan yang diadakan di ruang Aula Edotel SMK Negeri 4 Banjarmasin. Dalam acara ini juga dihadiri oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Yusuf Effendi MAP selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajarannya. Dan setelahnya nih Scanpad People, Pak Wikan juga mengunjungi Edotel SMK Negeri 4 Banjarmasin yang memiliki 18 buah kamar. Nah, buat kamu-kamu yang mau jalan-jalan ke Banjarmasin dan mencari penginapan, Edotel SMK Negeri 4 Banjarmasin bisa menjadi rekomendasi buat kamu nih. Tempatnya strategis, aman, dan pastinya nyaman. Terima kasih Pak Wikan sudah berkunjung ke SMK Negeri 4 Banjarmasin. Ditunggu ya Pak Wikan kedatangan selanjutnya. Oke, Scanpad People,
Sampai di sini dulu ya informasi dari Mimin. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam sehat dan bye-bye.